Saat musim hujan, seringkali badan kita terserang masuk angin. Meriang, demam, pusing, dan perut kembung adalah gejala yang timbul saat masuk angin. Walaupun penyakit ini tergolong tidak serius, namun jika tidak diobati, efek yang ditimbulkan sangatlah mengganggu aktivitas. Untuk menjaga badan agar tetap fit, kita perlu mengkonsumsi ramuan penolak masuk angin. Berikut tipsnya. Oke, bagi Anda yang bermasalah tentang masuk angin di cuaca ekstrim seperti ini, Anda bisa menggunakan herbal berupa jahe. Jahe sangat berguna untuk membantu Anda mengatasi masuk angin Anda. Caranya cukup mudah. Anda hanya dengan merebus jahe tersebut. Awalnya jahe tersebut digeprek, terus kemudian direbus dalam 12 gelas air sampai dengan 1 gelas air aja. Anda kemudian minum ramuan tersebut dan masuk angin Anda akan hilang. Jahe dikenal secara sudah dari dulu sih sebagai salah satu, dia bisa untuk antiinflamasi, anti peradangan ya. Terus kemudian dia memberikan efek bahkan seketika ya, kalau kita minum jahe tanpa nunggu waktu yang lama, kita bisa merasakan hangat dalam tubuh seperti itu. Dia bisa sebagai katakanlah imun booster ya, sistem imun atau sistem kekebalan tubuh, dia mampu meningkatkan hal tersebut secara alami seperti itu. Ya, yang pasti Anda harus selalu jaga kondisi. Ada satu hal yang bisa Anda lakukan untuk menjaga kondisi Anda tetap fit, yaitu dengan mengkonsumsi madu. Madu herbal yang sangat alami, yang telah terbukti secara turun-temurun untuk membantu Anda mengatasi dan menjaga kondisi Anda. Jangan usahakan untuk tidak keluar rumah ketika hujan datang gitu, seperti itu. Kalaupun terpaksa Anda harus keluar, persiapkan mantel, jas hujan, dan sebagainya. Semoga bermanfaat ya tipsnya.